Oke, gua Aldut dari Casual Click Gaming. Kita main Hollow Knight lagi. Terakhir gua itu di mana ya kita? City of Tears. Okay. Ke kiri dulu kali ya. Kita apa aja sih ininya? Kompas, Gathering Swarm, sama Long Nail. Okay. Belum bisa. Udah kan? Nah, iya gua udah kemarin kan dapet dari nggak ada suaranya sih. Sorry, gua audio gua naikin dikit, kecilin dikit deh, gua takut kena apa itu lagi klaim. Oke. Au. Kemarin udah kesini belum sih? Belum. Apa pulang dulu beli shard ke bawah berarti ya? Kalau pulang dulu, ya ke bawah dulu aja. Sorry. Oke, kita maksud gua ke bawah tuh ke stack station gua di sini di mana ya? Ya mending nyari stack aja. Gua mau ke Dartmouth. Dari bawah turun ke kiri. Oke, kita lihat di situ ada apa. Tup, ui. Nope, bush. Sorry, gua udah berapa hari nggak main, jadi sedikit rusty. Bawah. This one? Nope. Yang ini? Oh, yang itu tadi dari yang bawah. Oke. Ayo kita ke batu yang atas. Ke di episode sebelum kita udah upgrade senjata belum ya? Tunggu ke kayaknya sih udah ya. Kalau dilihat dari mapnya udah kebuka soalnya upgrade. Yep. Ini tuh ke wow. Wow, ow. Teleport, teleport. Oke, heal dulu. Cuma ini apa? Buat manggil itu up soul sank ini tuh. Oh oke okay. Apa soul sank tem daerah baru. Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Kok udah ada conifer lagi. Halo hai. Oke, okay. Jadi kita kalau sedikit kesulitan, save-annya di situ bisa apa? Shortcut.
perlu key. Oke, berarti kita pulang aja. Bets, bisa lewat situ, bisa ke situ nggak? Bisa ke situ nggak? Nggak bisa. Oke. Ini berarti di mana ya? Oh, gua nggak punya soalnya, belum beli ya? Apa? Itu apa buat marker buat stack stationnya gue belum beli ya. Oke, jadi gue nggak inget. Mesti gue, ya berarti sekarang apa objektif pulang beli buat marker buat stack station, terus ke Grandfather apa lagi. Kalau gue turun. Kalau turun terus itu ke kena duri. Nope. Di sini bukan jalannya. Turun lagi satu lagi. Wow, kaget gue. Ini ke man. Bisa juga. Nanti gua bilang, hop. Kena duri. Ini ke dua. Oh, empat dia ya. Oke. Ini kan bukannya untuk kayaknya harus di atas deh. Soalnya ini kan tempat ini jalan untuk upgrade kok, nggak salah ya, kalau nggak salah kita lihat aja. Sorry kalau gua heal, gua lupa. Sorry just in case. Oke, penuh. Oh nggak, emang bener sini kok jalannya. Upgrade gua lebih ke kiri lagi. Oke. Dari sini ke apa sih? Dari sini, no, 2, 3, 4. Oke. Dari sini naik. Tapi bukannya Tiso masih di sini? Halo. Oke. Tapi perlu duit gak ya? Au. Oke, oh bisa. Bunyinya nggak? Iya. Masih kena segitu ya? Oke, berarti gua harus ngitung jarak lagi. Apa sih? HP? Kok vibrate? Bukannya gua udah mute? Ini ke benar? Benar? Oh gods, gue lupa buka ya. Marker gue masih ada nggak? Biar nggak lupa. Tadi musnya jalan terus bisa kebuka. Tapi jangan-jangan kalau lewat sini nggak kebuka, soalnya kan. Iya. Sorry wasting time. Berarti jalannya tadi benar dari apa? Dari map ke kiri, udah gitu terus ke atas. Gua kata aja kali ya.
Oke, kita udah nyampe di sini lagi. Sekarang kita balik ke kiri, Bu, jangan lupa buka shortcut. Zote-nya udah hilang, Zote. Nah. Buka. Dari sini ke itu apa itu? Jalan kemana ini? Oh, bukan. Rame aja. Wow. Foolish. Ow. Oke, heal. Apa sih? Oke, sorry. Mak, jatuhkan gua. Itu ada something. Oh, berarti kita belum pernah kesini ya, soalnya itu masih ada beberapa item yang belum gua Oke, ini apa? Oke, buat dijual. Di sini kat. Wow. Map updated. Ya sorry, gua nggak. Oke, yang di atas. Yes, buset dua, bikin mahal aja. Oke. Dirt mouth. It's Afom Sanjo. Afom Sanjo. Oke. Okay. Bafanada. Hot spring. Iya deh. Oke. Sekarang kita ke siapa? Si Fly. Papa Sude. Zuma kon kon. Zuma kon kon. Ya, grinding. Okemanya. Oke. Pat mas cio. Star Wars shell gua enggak. Mass Shark sama Vessel Fragment dulu deh kayaknya. Yes. Iya, perlu 3 lagi atau 4 lagi itu. Mass Shark-nya masih ada lagi. Sekalian atau Vessel. Mask aja. Ya perlu 4 berarti. Udah gak perlu cukup. Oke, kita ke mana ya? Halo. Serema. Tiso yang ini berarti tadi siapa? Quiver? Gue lupa.
Kaseto Gueno. Kaseto Gueno. Oke. Okay. Ya, di sini ada secret. Yep. Halo Nesil. Kita udah nyelamatin berapa grab ya? Berapa maksudnya berapa cacing udah kita selamatin? Bukan cacing sih. Kayak semacam ulet. Oke. Okay. Wah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oke, okay, uang. Meshard. Meshard. Iya, perlu satu lagi. 4 1 apa itu? Apa itu grab song gain soul when taking damage. Nice. Sekarang ke kayaknya ada ya ke situ yang sebelah bawah, terusnya turun terus kiri lagi. Oke. Apa di sini? Apa ke sini? Kayaknya sini yang belum ya. Sini yang nggak bisa. Tak. Oke. Okay. Wow. Gue lupa ini masih mundur gue. Nah, iya benar. Itu kayak ada platform di kiri, nggak bisa lewat tapi. Coba kita ke atas dulu bisa. Gue bukan mau lockdown, gue mau. Ini di kiri apa ini? Kayak ada jalan. Oke. Oke, gua nggak bisa balik ke atas. Oke, we stuck here. Oh, bisa dong, masih bisa. Tidak lewat. Nope. Ini buat ngambil soul. Nope. Oh, berarti kalau mau itu bisa lewat sini kalau mau balik ke awal. Kalau ngerasa nggak kuat di sini. Oke, sip. Kita lanjut terus jalan ke sini. Ada apa ini di sini? Oh, gosh. Untuk awal-awal termasuk sulit, gua bilang menurut gua terus buat gua sih. Penuhin dulu soul. Jadi gua ambil soul dulu tadi. Terakhir ngeheal di dirt mouth. Oke. Okay. Ya, yeah. Nope. Wow. Nope. Heal dulu sekali bisa nggak? Dapat. Nope. Nope. Heal. Whoop. Ow. Nope. Whoa. Okay. Itu harus tenang main lawan dia.
Ini apa sih? Mask. Oke, nambah nyawa satu. Habis dari Brooding Maulek, kita kemana ya enaknya ya? Di atas udah. Oh, kan ada yang harus dilewatin kalau nggak salah. Kok marker gua hilang semua ya? Seingat gua di bawah sini ada saat di mana? Nah, ini dia. Kok apa tahu gua nggak markerin? Timing. Nggak apa-apa, nggak ada duri di sini. Jadi gua masih bisa toleransi. Apa ini? Mask shard lagi. Oke. Atau gitu gue cuma beli dua dari si Sly. Cuma beli satu. Dua dapat dari sini. Kemana sekarang ya? Gue udah beberapa. Gue ambil kanan terus. Gue mau ke Myla dulu. Gue mau ngeliat dia ada progress atau enggak. Gue nggak mau gue progresin sih, cuman udah gue ambil duit di sini. Oke. Heal. Progress di mana sih dia? Di kanan atas ya kalau nggak salah. Apa gua cut atau enggak, kayaknya sekali. Soalnya ini kan termasuk yang gua bisa gua bisa bilang backtracking enggak begitu penting, cuman gua pengen tahu aja dia udah ada progress belum sama dialognya dia. Kita ke sini. Kayaknya belum progres deh. Nah, udah. Dialog baru kan? Atau ini sebenarnya gue udah pernah dengar? Oke, kita ke mana ya? Tunggu, enaknya kemana ya? Gua mikir dulu. Apa lanjutin tadi di City of Tears? Ya, lebih gua rasa sih lebih baik itu. Berarti stack stationnya kan di bawah sini. Bawah lagi. Wits, hello. Nah, Serema. Sano. Sano. Okay. Kita ke Queen's Station atau City Storeroom. Yes, dari City Storeroom kita ke kanan terus. Dan itu naik ke atas ya. Ke mana? Tadi apa namanya? Soul Sanctum. Ya. Dari sini turun, dari sini turun kanan.
Oh, bukan. Wih. Dua. Ini kenapa pada kesini semua? Wow, tahu gitu gua urus dari luar. Oh, ini mau gua ambil. Hah. Simple key. Oh, buat buka Soul Sanctum berarti ya. Berarti gua belum pernah ke sini. Hah? Oke. Okay. Tunggu, jalannya bukan ke oke. Itu DLC kalau nggak salah, dan artinya benar kalau nggak salah. Ow. Ini apa, kita rada lama dikit ya. Udah hilang dia. Oke, soalnya gua terakhir kali main tuh udah berapa, seminggu lebih. Enggak, baru seminggu terakhir. Sorry, gua minum. Jadi gua rada, tadi gua udah rapat kan simple key. Halo. Enggak bisa gua pakai emang. Tadi kan simple key gua udah ambil, enggak dapat. Atau beda kuncinya? Bukan simple key berarti ya. Gua nggak bisa naik ke sana. Perlu double jump. Jadi lagi tengah jalan gua double jump. Tunggu, berarti tadi gua ke mana? Soul Sanctum jalannya bukan yang ini ya. Yang apa yang ini Soul Sanctum-nya? Ah iya benar. Mungkin. Mungkin ya, kan ini kan gua ngambil soul di sini, terusnya ada yang spawn enggak? Oke. Okay. Ah, itu baru spawn dia. Ini kok sini kemana? Apa bedanya? Oh, lagi. Ow. Nope. Oh, itu nggak bisa di dihancurin attack-nya. Oke, ini bukan Hades. Oke. Apa ini? Up. Ow. Spawn lagi? Enggak, padahal gue udah habis ngambil. Oke. Okay. Oh, buka shortcut ya. Oke, dia buka. Nothing there. Dari sini turun naik ke atas. Hello. Wow. Wow. Ow. Nope, panjang dia. Wow. Nope. Di deflect sama dia ya? Oke, okay, nothing here. Oh, itu ada kaca yang bisa dipecahin. Cuma pecahin dari atas kayaknya itu. Turun dulu. Wow. Ow. Come here. Nope. Nothing here. Serius? Oke.
penuhin nyawa. Oh, buka ini doang, buka apa shortcut. Oke. Oops, oh dia spawn lagi. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ikut jatuh sih. Wow, lu spawn lagi, kan gua belum duduk. Oops, hampir. Wuhu. Ini harus dibuka dulu lewat. Lewat situ dibukanya. Oke. Okay. Udah ada yang spawn lagi tuh bunyinya. Oh bukan, mungkin dari sini bunyi suaranya tadi. Oke, okay, soul penuh, nyawa penuh. Terakhir kali duduk di mana kita? Oh, oke, okay. Amati, oh amati so, amati so, nggak apa, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, iya, ini linear banget koridor. Ya koridor, namanya koridor linear lah. Ini nggak bisa. Wow, 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 kaget gue. Ayo, ayo, ayo. Yuhu. Mana dia? Nope. Oke, kita ke. Nope. Gue cari posisi dulu. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Wah. Tadi ke atas ada apa? Oh, buka. Oke, kita buka di atas ini ke hidden chamber. Ah, yep. Ah. Oke. Nyawa penuh kan? Move, 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 move. Move. Ini trial bukan sih? Bukan kan bisa gua tinggal. Ah, ternyata ada juga di situ. Apa sih nih? Spell Twister. Oke, gua ntar gua bacanya soalnya. Oh, udah ini. Spell Twister. Where is it? Ah, ini dia. Wow, reduce cost. Masih ada kan? Spellnya kita make soul-nya lebih berkurang decrease. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Kalau ke sini ke apa ini? Oke, okay. nggak ada yang spawn. Oh, background. Hello. Ow. Kemana lu? Woohoo. Yep. Nope. Mesti nge-heal. 1, 2, 3. Oke. Pre-heal. Shockwave. No. Hop. Nggak kena. Heal dulu. Hey.
Nope. Satu, dua, tiga. Nggak perlu heal. Oke. Okay. Sorry yang punya epilepsi. Wow. Wow. Masih bisa gua gebuk. Masih bisa gua gebuk. Au. Tapi kalau terlalu dekat enggak. Nope. Ah, kenapa gua deketin badannya? Yes. Oke. Okay. Tadi gua dapat itemnya apaan? Baru dikasih sekarang. Tadi cuma fake doang. Oke. Okay. Desolate Dive. Oh, ini yang apa gua bilang buat turun ke bawah heal-nya. Ability, sorry. Itu dia. Kok nggak keluar tadi gua awal? Sorry, gimana tadi cara makainya? B dan bawah. Oke. Okay. Harus precise ya. Oke. Okay. Kayaknya B-nya gua double tap supaya iya, okelah. Gua enggak tahu antar joystick gua yang harus diganti atau guanya yang skillnya buruk. Yang jelas gua kalau double tap baru keluar. Kalau satu one tap doang enggak. Ya. Yeah. Wow, ada apa aja itu? Oke, okay. Buat ngis kalau perlu ini apa? Hollowness Seal. Oke. Okay. Gua ke sini gimana? Gua ke situnya gimana? Kelewatan. Ya sebentar. Hup. Wow. Buka. Iya, jangan usah nangis, gue kesana kok. Hold on. Oke. Okay. Ow. Wow. Gue lupa nyawa. Oke. Okay. Wow. Ada dua yang spawn. Lima per ya, lima geo per maksud gua. Oke. Okay. Itu. Ya penuhin dulu. Gua nggak tahu abis ini kemana soalnya. Ya masih blank. Belum duduk. It's. Oke, okay. Try lagi? Oh enggak, bukan. Ini ke manakah ini? Hah? Ini buat apa ini? Ini oh, kita udah lewat sini, udah lewat sini. Ini ngebuka sebelah kiri ada pintu tadi kan? Oke. Nah, ini ini juga udah. Oh, tadi kita turun ke sini untuk ke ngelawan area boss ya. Oke. Okay.
berarti jalannya ke sini, udah gitu turun. Gua backtracking aja kalau gitu sampai ketemu, iya benar. Sampai ketemu kursi atau bangku sama aja duanya. Oke. Ini ke sini apa gua lupa. Ini trial. Tadi trial kan di sini. Tapi backtracking-nya parah juga ya. Soalnya dari Soul Sanctum maksudnya kok nggak ada langsung ke itu. Ya udah, gua nge-save dulu ngelihat kalau ada jalan nggak sebenarnya. Nggak ada, emang harus pull. Iya kayaknya nggak ada jalan. Harus backtrack. Oke. Okay. Gua rasa cukup segitu dulu untuk sesi ini. Gua Aldut dari Casual Click Gaming. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you udah nonton. Bye.